Oke teman-teman, untuk aplikasi editnya kalian hanya memerlukan aplikasi Prisma 3D, dan untuk bahan-bahannya langsung aja kalian download lewat link di deskripsi video ini. Sudah saya sediakan, kalian tinggal download saja. Jika kalian sudah download aplikasi dan bahan-bahannya, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Let's go. Oke, untuk langkah yang pertama langsung aja kalian masuk ke aplikasi Prisma 3D nya. Jika kalian sudah masuk, langsung aja kalian klik import. Kemudian kalian masukkan file 3D clock tower nya. Untuk nama filenya adalah test.obj ya. Kalian klik aja. Oke, jika proses importnya sudah selesai, langsung aja kalian klik menu bagian sini, kemudian kalian pilih save, lalu kasih nama, terserah ya kalian mau kasih nama apa aja. Saya kasih aja nama clock tower. Oke, jika sudah tersimpan langsung aja kalian klik home. Oke, tujuan untuk menyimpannya agar kalian saat memasukkan teksturnya itu tidak mental atau force close ya. Jadi kalian simpan dulu biar enggak apa ya, ya pokoknya biar enggak force close gitu ya. Oke, jika sudah disimpan langsung aja kalian klik lagi projectnya yang ini yang barusan kalian simpan ya. Kemudian kalian pilih open. Oke, jika kalian sudah masuk lagi ke projectnya, di sini kita akan lanjut ke cara memasukkan tekstur di setiap objek clock towernya ya. Di sini kalian, misal saya ingin memasukkan tekstur di bagian clock towernya ya, kalian klik aja bagian teksturnya, bukan bagian teksturnya, kalian klik aja objeknya, kemudian kalian klik bagian tekstur di bagian sini. Lalu kalian masukkan tekstur clock towernya. Oke, di sini saya akan memasukkan. Oke, ini dia fotonya. Dan otomatis akan masuk seperti ini ya. Kalian lakukan aja cara ini ke objek-objek lainnya ya. Misal di bagian lantai sini. Kalian klik aja lantainya. Kemudian kalian pilih tekstur. Lalu kalian masukkan tekstur lantainya dan otomatis sudah masuk teksturnya. Oke, di sini mungkin saya akan percepat saja untuk memasukkan teksturnya. Oke, di sini saya sudah memasukkan semua tekstur di bangunannya ya. Jika kalian tidak hafal tekstur di bangunannya, kalian bisa lihat teksturnya di in-game Free Fire-nya. Oke, untuk cara memasukkan tekstur di objeknya sudah selesai. Kita lanjut ke bagaimana cara membuat atau memasukkan 3D teksnya. Let's go. Oke, untuk cara memasukkan 3D teksnya langsung aja kalian klik menu bagian sini. Kemudian kalian pilih tag. Dan otomatis tagnya akan muncul. Kemudian kalian gunakan tanda panah merah untuk menggeser teksnya ke kanan dan ke kiri, dan tanda panah hijau untuk geser ke atas dan ke bawah. Kemudian tanda panah biru untuk mengatur teksnya bergeser ke belakang dan ke depan ya. Oke, di sini saya akan atur dulu teksnya. Oke, jika kalian ingin merotasi teksnya langsung aja kalian klik menu bagian sini. Kemudian kalian gunakan aja garisnya untuk merotasi teksnya.
Oke, di sini untuk mengganti teksnya kalian geser aja ke bawah. Kemudian kalian pilih teks yang ini. Lalu kalian masukkan nama kalian. Dan untuk warna teksnya kalian pilih aja yang color. Kalian atur aja geser di bagian sininya. Lalu pilih OK. Oke, untuk cara memasukkan 3D teksnya udah selesai ya. Di sini saya akan lanjut ke cara pengambilan 3D sinematiknya. Let's go. Oke, untuk cara pengambilan 3D sinematiknya langsung aja. Pertama kalian cari di bagian mana awal video sinematiknya akan dimulai. Oke, di sini saya akan pilih di bagian sini. Jika kalian sudah memilihnya, langsung aja kalian klik yang modeling bagian atas ini sampai berubah menjadi animation. Jika sudah, kalian klik menu bagian sini. Lalu pilih yang menu ini. Oke, di sini kalian kasih aja tanda merah di bagian 0 sini ya. Kalian klik aja menu ini. Dan otomatis tanda merahnya sudah muncul. Oke, jika sudah kalian geser aja di bagian sininya, kalian geser ke angka kira-kira 200. Oke, jika sudah kalian atur layarnya, kalian majukan seperti ini. Oke, jika sudah sampai sini kalian klik lagi tanda ininya. Kemudian kalian geser lagi ke angka 250. Lalu kalian geser layarnya. Kira-kira oke, seperti ini. Kalian kasih tanda merah lagi. Kemudian kalian geser lagi ke bagian kira-kira 350. Oke, di sini kalian moving aja kameranya lagi atau layarnya. Oke, di sini kalian kasih tanda merah. Jika sudah kalian geser lagi ke bagian 450. Oke, jika sudah kalian geser lagi kameranya ke arah teks kalian. Oke, di sini kalian kasih tanda merah. Kemudian kalian geser lagi ke bagian kira-kira 550. Kemudian kalian kasih tanda merah lagi dan kalian geser ke 600. Lalu kalian majukan layarnya. Oke, seperti ini, kalian kasih tanda merah lagi. Oke, di sini saya akan cek dulu bagaimana hasilnya. Oke, untuk hasilnya sudah jadi ya teman-teman. Jika kalian ingin menyimpannya, langsung aja kalian klik menu bagian sini. Lalu kalian pilih yang render. Kemudian kalian atur aja untuk tone-nya ini. Kalian atur di bagian terakhir kalian membuat tanda merah ya, yaitu di 600. Oke, jika sudah seperti ini, langsung aja kalian klik render. Lalu tunggu sampai selesai.